Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, KPU Sumedang resmi meluncurkan maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Peluncuran maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut ditandai dengan pengenalan dan filosofi maskot Sumasumi serta jingle pemilu kada yang baru dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung secara resmi meluncurkan maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Acara peluncuran maskot Pilkada yang digelar di lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang atau PPS Sabtu malam tersebut 8 Juni 2024 berlangsung secara meriah. Kegiatan peluncuran maskot tersebut turut dihadiri oleh PJ Bupati Sumedang Yudia Ramli, Dandim Sumedang, Kapolres Sumedang, Kajari Sumedang, serta dihadiri langsung Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, serta PPK dan PPS Kabupaten Sumedang. Sebelum acara puncak peluncuran maskot, pihak KPU Sumedang memberikan hadiah kepada masing-masing pemenang lomba desain maskot dan jingle KPU terbaru, dan dilanjutkan dengan peluncuran maskot baru. Setelah itu diikuti dengan membunyikan angklung bersama sebagai tanda resminya maskot dan jingle baru pemilihan kepala daerah untuk wilayah Kabupaten Sumedang. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan maskot Sumasumi yang diluncurkan berbentuk tahu yang memiliki arti makanan khas Sumedang yang banyak digemari dan menunjukkan bahwa pilkada merupakan pesta rakyat. Sementara kujang sepasang sebagai ikon Jawa Barat dan menunjukkan dukungan bahwa KPU mendukung Perda SPBE di Sumedang. Nama Suma atau Sumedang Madangan pada maskot ditujukan agar kepala daerah terpilih mampu menjadi sosok yang menerangi hingga dapat mewujudkan harapan masyarakat dalam memajukan Sumedang. Sedangkan Sumi atau Sumedang Memilih berupa ajakan kepada masyarakat agar datang ke TPS memberikan hak suaranya pada 27 November 2024 nanti. Melalui peluncuran maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, partisipasi pemilih diharapkan dapat konsisten seperti pemilu yang lalu di angka 82%. Ya, tadi kami telah melakukan peluncuran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang tahun 2024. Kami meluncurkan jingle dan maskot. Maskot kami ada Suma dan Sumi. Suma untuk maskot laki-laki yaitu Sumedang Madangan, sedangkan Sumi untuk maskot perempuan Sumedang Memilih. Arti dari Suma itu adalah Sumedang Madangan, artinya harapan kami bahwa nanti kepala daerah yang terpilih akan menjadi sosok yang menerangi. Menerangi artinya adalah memberikan harapan, kemudian mewujudkan harapan masyarakat menjadi Sumedang maju, sejahtera, dan bahagia, dan yang lain-lain begitu. Sedangkan Sumi adalah ajakan bagi warga yang ada di Sumedang untuk datang ke TPS, untuk memilih. Diki Guntara, Bandung TV.